Satgas Citarum Harum Sektor 21 nutup paksa saluran limbah ilegal tilu industri di Lewok Rancake Kabupaten Bandung. Perkirakan eta nutup paksa teh dilakonan lantaran eta industri katohian micen limbah bahaya secara langsung karena ngamalirna anak walungan Citarum. Mempuluh-puluh petugas TNI Kodam 3 Siliwangi nutup paksa tilu saluran limbah ilegal di Lewok Rancake Kabupaten Bandung. Eta tilu saluran limbah teh nyaeta milik PT Dausong Hiji Turta 2 serta PT Korsina. Prak-prakan nutup paksa dilakonan ku cara ngecor anu dilakonan ku Satgas Citarum Harum Sektor 20 Hiji lantaran eta tilu tempat industri teh katohian micenan limbah bahaya B tilu ilegal karena ngamalirna anak walungan Citarum ngamuara ka walungan Citarum. Dan Sektor 20 Hiji Kolonel Infanteri Yusef Sudrajat Nandeskin eta pabrik teh geus memehan 2 tahun micenan limbah ilegal karena ngamalirna anak walungan Citarum. Ketak ditutupna eta saluran limbah teh dipiharep bakal ngageuing anu baroga industri sangkan leuwih sadar karena kabersihan lingkungan ku cara ngadegkeun ipal di leuwek industri. Ketiga PT ini kedapatan membuang limbah tanpa diolah langsung ke aliran selokan yang ada sini. Nanti selokan ini keluar bermuaranya di Citarum juga. Jadi kenapa saya langsung cor? Karena memang begitu saya lihat tidak ada ipalnya. Kalau tidak ada ipal mau dikasih waktu berapa hari, mau kasih waktu berapa lama. Sehingga saya tutup dulu. Padahal ini merupakan pabrik-pabrik yang mudah untuk dikelola ipalnya. Karena bukan pencelupan ini. Program Citarum Harum anu dirancang ku Presiden Republik Indonesia Joko Widodo geus dipaju jero sataun. Tapi kaki wari dina prak-prakan nangenan Citarum Harum mangpuluh-puluh pabrik anu ngarempak ku cara micenan limbah ilegal ditindak anu mangrupa dicor paksa saluran limbahna. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.